dukung ketahanan pangan nasional. Kapolsek Cilincing cek lokasi Kampung Tangguh Jaya. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional di masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, Kapolsek Cilincing melakukan pengecekan ke lokasi Kampung Tangguh Jaya yang ada di lingkungan RW 06, Kelurahan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa, tanggal 10 Agustus tahun 2021. Kapolsek Cilincing Kompol Slamet Riyadi mengungkapkan, di masa situasi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, kini pihaknya akan terus menggerakkan kembali Kampung Tangguh Jaya guna mendukung program pemerintah dalam ketahanan pangan nasional, agar masyarakat dapat menggunakan lokasi ataupun lahan untuk menciptakan bahan pangan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk kebutuhan orang banyak. Pada hari ini jajarannya melakukan pengecek kolam lele di RW 06, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, milik salah satu warga yang memang sudah berjalan, ucapnya. Sambung beliau, pengecekan kolam lele di wilayah RW 06 yang rencana akan dipanen pada hari Sabtu dan akan dibagikan kepada warga sekitar yang membutuhkan. Kompol Slamet juga mengajak kepada seluruh masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan dan selalu menerapkan 5M dimanapun berada guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tutupnya, Muhammad Effendi Muslim atau Effendi Ses dari Jakarta melaporkan.